Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu channel Tutor Tani, channel yang membahas tutorial dan pertanian. Sahabat tani dimanapun berada, kali ini saya mau melakukan eksperimen ya, yaitu stek cabang mangga. Nih, cabangnya besar nih ya. Nah, ini kurang lebih selengan ini ya, selengan. Jadi saya akan melakukan praktek eksperimen stek mangga. Oke, jadi langsung aja ya. Yang pertama yaitu ini kita rapikan ya. Ini pakai kardus ini. Ini stek eksperimen cabang sebesar lengan ya. Setelah ini baru saya kerik nih ya. Ini saya lakukan pengerikan. Saya hilangin kulit luarnya nih ya. Seperti ini ya. Ini sudah saya kerik. Kemudian ini saya gunakan bawang merah ya. Ini saya olesi bawang merah sama seperti ini ya. Olesi sampai rata. Di sini saya perangsangnya, selain menggunakan bawang merah ini, saya juga menggunakan lidah buaya ya. Lidah buaya, kemudian ada ini pil ya. Jadi saya menggunakan pil aspilet. Jadi kalau saya melakukan perbanyakan stek atau cangkok, saya menggunakan ini pil ini ya. Ini pil aspilet. Kemudian ini saya menggunakan media air sebagai media steknya. Ini air sudah tak siapkan. Ini bawang itu saya rajang ya. Jadi saya rajang seperti ini dimasukkan di air nih. Ini rajang semuanya seperti ini langsung enggak saya kupas kulitnya, jadi sama kulitnya langsung saya rajang seperti ini. Baru ini juga lidah buayanya ya. Lidah buaya juga saya rajang, saya iris-iris.
Ini langsung nggak saya kupas anunya. Jadi bahannya dicampur-campur ini, bahan perangsang ini. Nah, ini kemudian ini pil tadi ya. Ini pil aspiletnya. Ini sejak saya hancurkan. Ini dihancurkan. Saya campur juga ini di sini nih. Ini bisa digerus, bisa juga atau langsung dihancurkan seperti ini ya. Ini tadi saya satu butir saya masukkan seperti ini. Kemudian selain ini ya, batang besar ini sekalian juga cabang-cabang kecilnya ini saya ikutkan stek sekalian. Ini sama ya caranya ya. Jadi kita bersihkan dulu bawahnya ini. Terus kita kerik juga ya. Ini ada tiga batang kecil ini yang saya gunakan ini. Ini sejari kurang lebihnya ini besarnya. Sama ya, kita klik juga ya. Jadi kulit luarnya ini kita kerik supaya nanti akar itu mudah keluarnya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini langsung aja kita masukkan ya. Jadi ini saya masukkan gini aja. Saya masukkan. Sama ini batang besarnya. Ini ya. Ini batang besar. Nah, ini langsung aja saya masukkan. Nah, ini ya. Seperti ini. Kemudian langsung saya bungkus ya. Ini kan tadi eksperimen. Ini langsung saya bungkus. Langsung cukup seperti ini. Saya ikat. Jadi seperti ini ya, eksperimen stek mangga cabang sebesar lengan ya. Ini nanti kalau hidup itu kurang lebih 1-2 bulan dia akan mengeluarkan akar, kemudian tidak busuk. Tetapi kalau rentan waktu 1-2 bulan busuk, berarti eksperimen ini tidak berhasil. Oke, jadi seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.